Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin hadir menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari pujaan hati Ting Ting, yakni Syahir Sheikh yang ada di India. Tak lupa di dalam postingan tersebut, Syahir Sheikh menuliskan sebuah caption ya, di mana caption tersebut yang artinya, temui semua orang dengan senyuman, sulit untuk memilih jalan cinta, tapi pilihlah itu, menghemat napas untuk generasi masa depan. Bekerja keras dan pilih India yang lebih kuat dan lebih baik untuk diri Anda sendiri, Syahir Sheikh. Itu adalah satu caption yang ditulis oleh Syahir Sheikh yang penuh dengan makna ya. Wah, kalau Bang Mimin mencoba menjabarkan makna tersebut, itu artinya pesan khusus daripada Syahir Sheikh untuk Ayu Ting Ting agar memilih orang India, ya tentunya Syahir Sheikh. Wow, itu satu pernyataan ya, satu pesan khusus lewat caption dari Syahir Sheikh untuk pujaan hatinya Ayu Ting Ting. Lalu postingan itu pun dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya akun Instagram yang bernama Setia275, kata dia dalam captionnya, kalimat terakhir ambigu, Ayu disuruh milih India atau Syahir memilih orang India. Kemudian akun yang lain yang bernama H7W, kata dia, iya betul kali kata Bang Syahir, yang bekerja keras walaupun sulit tapi harus memilih jalan cinta. Itu adalah beberapa respon ya dari para sahabat yang mengomentari postingan daripada Syahir Sheikh yang penuh dengan teka-teki dan penuh dengan pertanyaan. Titip pesan tersebut tentunya buat sang pujaan hatinya Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru ya Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.